Pasangan muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah berbahagia karena baru saja menggelar acara lamaran. Lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora terselenggara di Bandung, Jawa Barat pada Minggu 13 Juni 2021. Tak hanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora, kebahagiaan juga dirasakan oleh orang tua mereka. Hal ini diketahui saat orang tua Rizky Bilar dan Lesti Kejora diwawancarai oleh Irfan Hakim secara bergantian. Usai acara lamaran, Irfan Hakim bertanya kepada ibunda Rizky Bilar perihal perasaan melihat sang putra sudah meminang Lesti Kejora. Tanpa pikir panjang, ibunda Rizky Bilar mengaku senang dan bahagia putranya meminang Lesti Kejora. Senang dapat menantu yang cantik, suaranya indah, ungkap ibunda Rizky Bilar. Ini menantu idaman ya bu, kulik Irfan Hakim. Ya, Lesti Kejora sayang sama keluarga, papar ibunda Rizky Bilar. Ya insya Allah, karena Bilarnya juga baik sama keluarga juga, sayang sama ibu juga, respon Irfan Hakim. Irfan Hakim lantas menanyakan perihal doa dan harapan ibunda Rizky Bilar untuk putranya dan Lesti Kejora. Doa buat mereka apa bu? Tanya Irfan Hakim. Mudah-mudahan lancar, selalu senang lagi, pokoknya sampai halal, doa ibunda Rizky Bilar. Amin, kita kawal sampai halal ya bu, sambung Rizky Bilar. Iya, mengawal Rizky Bilar dan Lesti sampai halal, pungkas ibunda Rizky Bilar sembari mengangguk yakin. Like and subscribe, terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar serta informasi lainnya.